Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suci dalam Tuhan, bacaan umat yang beriman menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, dalam Tuhan. Al-Quran, dalam Tuhan. Ilahi ilahi.
qulil firdaus si akhla wala aqwa فحبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Sekretaris Lurah Kelurahan Simpang Kanan, yang kami hormati Ketua DMI Simpang Kanan, yang kami hormati Kapolsek Simpang Kanan atau yang mewakili, yang kami hormati Mu'alim Tajus Salim selaku Ketua Yayasan Asyakir Simpang Kanan, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali santri yang dimuliakan Allah, yang terhormat Sumber Budianto Fotografer Diamansyah TV, yang kami hormati para alim ulama dan hadirin yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat inilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada malam ini dalam serangkaian acara Pawai Obor dan Pentas Seni Islami yang ditaja oleh santri-santriah Rumah Quran Asyakir dengan tema Sepekan Menjelang Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Susunan acara Pawai Obor dan Pentas Seni Islami dengan tema Sepekan Menjelang Ramadan, Yayasan Asyakir Simpang Kanan. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia Pelaksana oleh Akhina Diva Marhadi. Kepada Akhina Diva Marhadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ma'am. Yang kami hormati Al-Mukarram Mu'alim Tajus Salim selaku Ketua Yayasan Asyakir Simpang Kanan, yang kami hormati Sekretaris Lurah Kelurahan Simpang Kanan, dan yang kami hormati Ketua DMI Simpang Kanan, dan yang kami hormati Tim Sumber, Bapak Ibu para wali santri, dan yang kami hormati Budianto Fotografer Diamsyah TV, dan yang kami hormati para alim ulama cerdik pandai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para santri dan santriah Rumah Quran Asyakir yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita dapat berkumpul di Yayasan Rumah Quran Asy-Syakir ini. Salawat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau lah kita dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk kesuksesnya acara malam ini. Semoga lelahnya menjadi lillah insyaallah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah jauh-jauh hadir untuk melihat pawai obor dan pentas seni yang ditala oleh santri wa santriah Rumah Quran Asy-Syakir. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mu'alim Tajussalim selaku ketua Yayasan Rumah Quran Asy-Syakir yang telah memberikan kami tempat dan wadah untuk tampil di depan masyarakat, yang insyaallah semoga kami menjadi generasi-generasi Indonesia yang bisa memajukan agama bangsa dan bisa dipakai di masyarakat insyaallah. Marilah kita doakan semoga Yayasan Asy-Syakir ini berkembang menjadi pondok pesantren yang berguna untuk umat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Saya Al-Fakir Diva Marhadi mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di RW berapa nih Mualim? Pak Bambang. RW 2 Sukadamai. Bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Musola Al-Fatah menggelar pawai takbir, pawai obor. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami sampaikan bahwa acara ini tidak hasil pemikiran orang tua. Acara ini diselenggarakan berkat buah pikir daripada anak kita. Mu'alim Tajussalim sebagai ketua pimpinan Yayasan Asy-Syakir ini hanya memfasilitasi acara ini. Orang tua, wali santri dan wali santri wati yang di rumah mendukung penuh, memberikan semangat kepada anak-anak kita atas buah pikir anak kita ini. Ini membuktikan bahwa anak-anak kita yang ada di Kecamatan Simpang Kanan ini usianya boleh anak-anak, cuman pemikirannya sudah dewasa. Tepuk tangan kepada anak-anak kita. Inilah Bapak Ibu, mungkin berkat daripada warga Simpang Kanan memperhatikan anak yatim, disantuni setiap bulan, kemudian ada isi khosah doa bersama untuk berkahan Simpang Kanan ini, ada kegiatan wirid akbar ibu-ibu, ada pengajian di ibu-ibu di setiap musola masjid setiap hari Kamis, ada perwiritan bapak-bapak di setiap rumah-rumah di seluruh warga Simpang Kanan yang aktif. Inilah buahnya. Jadi kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diberikan generasi Islami yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini buktinya Bu, ini buah pikir mereka yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya anak-anak kita ini betul-betul menjadi harapan agama, bangsa.
bangsa, nusa dan negara kita ini. Mudah-mudahan mereka bisa merubah wajah simpangan ini menjadi lebih baik, lebih berkah, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kebanggaan Rokan Hilir, mungkin menjadi kebanggaan Riau, bahkan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bapak Camat dan Ibu Lurah Kecamatan Simpangkanan yang tidak hadir. Mungkin ada keperluan yang lain. Beliau mengitipkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua perlu mendukung penuh acara ini, karena wadah-wadah kesempatan seperti ini, peluang-peluang seperti ini perlu kita lakukan, perlu diciptakan terus-menerus. Karena ilmu yang sudah diambil atau diajar atau dipelajari di pendidikan agama, pendidikan umum, ini perlu sebuah wadah atau kesempatan untuk anak-anak kita menerapkannya di depan masyarakat luas, sehingga ilmu yang mereka pelajari di sekolah, di bangku pendidikan, ada kesempatan mereka untuk menampilkan, untuk mempraktekkan secara langsung di hadapan kita semua, sehingga di antara ilmu dan mental anak ini dapat mereka raih, sehingga nanti berangkat mereka melanjutkan pendidikan di luar simpang kanan, baik itu di dalam kota ataupun di luar negeri, mereka sudah siap pakai, siap tampil, sehingga mereka diperhitungkan dimanapun mereka berada nantinya. Itu harapan kita. Jadi perlu ini kami sampaikan. Sekarang Asyakir yang membuat kegiatan seperti ini, wadah nanti kita saksikan kreativitas anak-anak ini yang sungguh membanggakan. Kemarin Yayasan Yamadas, ada lagi Almanar, ya kan? Mudah-mudahan seluruh yayasan, lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan utama agama, mudah-mudahan anak-anak kita yang menimba ilmu di situ bisa menerapkan ilmunya nanti untuk masyarakat luas. Jadi kami mewakili di pemerintah daerah Kecamatan Simpangkanan sangat bersyukur. Ini sangat wadah-wadah seperti ini, lembaga pendidikan seperti ini, kegiatan yang seperti ini sangat membantu kami dalam membina silaturahmi masyarakat. Sehingga dengan kegiatan seperti ini kita bersama, kita bisa bersama, makan bersama. Kalau tidak dibuat acara seperti ini, kita belum tentu bisa makan bersama, Bu. Hari ini, malam ini kita bisa makan bersama. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kecamatan Simpangkanan. Kemudian melalui wadah seperti ini pula, kita bisa berkolaborasi antara tim Sumber langsung live streaming datang dari kota Pekan Batu, berapa jauh dari sini, melalui jalan yang rusak. Tapi mereka tetap sampai di sini demi syiar agama Islam. Kita kasih aplaus dulu. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan tim Sumber ini yang sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama untuk Kecamatan Simpangkanan, mudah-mudahan orang-orang yang bergabung dalam tim ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, keistiqomahan. Mudah-mudahan seluruh jerih payah, tenaga, keringat yang sudah mereka korbankan untuk membantu masyarakat ini menjadi sebuah amal ibadah yang insya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sehat anaknya, amin. Sehat istrinya, amin. Sehat keluarganya, amin. Sehat seluruh timnya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, anak-anak kami yang kami cintai, nanti kita saksikan, Bu, anak-anak kita menampilkan
karya mereka, hasil buah pikir mereka. Mari, bagi anak-anak kita yang belum kita masukkan ke lembaga pendidikan agama, mari kita ajarkan mumpung di usia ini. Jangan sampai mereka beranjak dewasa baru dikenalkan dengan agama, nanti agak payah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita orang tua untuk memasukkan anaknya, apakah itu di rumah Quran atau di lembaga pendidikan agama yang lainnya, di samping lembaga sekolah umum yang mereka harus juga kuasai. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan bisa membanggakan kecamatan yang kita cintai ini, simpang kanan negeri Sebulik Kato. Itu yang tertulis di tugu. Mudah-mudahan berkah simpang kanan, mudah-mudahan Allah curahkan segala rahmatnya dan jauhkan dari segala mara bahaya, musibah, segala maksiat dijauhkan. Mudah-mudahan kita bisa bersatu dalam kebaikan, terus berbuat baik dan terus-terus hingga simpang kanan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah itu adalah kesalahan kami pribadi, dan yang baik itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami atas segala kesalahan dan kesilapan, baik tutur bahasa, tindakan ataupun perbuatan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya punya inilah saya berikan. Saya rela sampai jam 2, enggak ada masalah. Yang penting anak-anak kita tapi cuma itu yang bisa. Asyakir terbangun. Berapa juta per orang enggak terhitung. Ada yang ratusan juta per orang. Ya Allah, semoga kelak nanti anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tahu apa, Pak? Enggak tahu. Entar apa, Bang Nanang? Saya enggak tahu apa yang saya sampaikan ini, enggak tahu. Enggak terkonsep dia. Padahal acara orang lain bisa saya konsep acara itu dengan tak dapat saya mengonsepnya. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Syaban ya Allah. Berikan kami keberkahan di bulan Syaban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Amin Allahumma. Demikian, kembali kepada MC. Kami jemput guru kami, ulama kita, Pak Ustaz Dedi Senderlambe, untuk memberikan cenderamata ini kepada anak-anak kita yang kafis. Beliau alam ikhlas, mudah-mudahan mengalir pada anak-anak kami nanti keikhlasan beliau. Ya Allah. Mohon berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Allah. Lelah Bapak Ibu bekerja. Menengok anak yang begini enggak ada lelahnya. Enggak ada lelahnya Bapak Ibu. Yakin dan percaya, tak ada lelahnya. Anak adalah obat. Saya tengok tadi Bang Iwan tadi dari awal ya Allah. Mata berkaca.
ya kan? Tak berkaca. Asbab anak diangkat Allah derajat orang tuanya. Diangkat sama Allah derajat orang tuanya. Asbab anak. Disebabkan anak pula terpuruk nama orang tua di tengah-tengah masyarakat. Hidup ini pilihan. Baiklah. Selanjutnya, pemberian cenderamata kepada penyanyi Solawat Badar. Kepada adik-adik kami, kami persilahkan ke panggung. Kami jemput. Kami jemput Bapak Haji Zainuri selaku Ketua DMI Kecamatan Simpang Kanan untuk menyerahkannya. Masya Allah, mohon doanya Pak Haji untuk anak-anak kami ini Pak Haji. Tadi Ustaz Dedi bilang dia, nanti Ustaz Tajus katanya, video ini akan diputar 10-15 tahun akan datang ketika mereka udah dewasa, ditengoknya video ini, ya Allah. Ini perjuangan mamanya, perjuangan ayahnya, perjuangan anak-anak ini ketika dia waktu kecil, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kasih tepuk tangan dulu, ya Allah, bersorban dia, ya Allah. Bersorban dia, ya Allah, ya Allah. Silakan duduk, nak. Ya, baik. Insya Allah. Selanjutnya pemberian cenderamata oleh adik kami Nizam Zikrullah selaku pemain dai cilik. Iya. Menceramah muda kita. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Masya Allah. Ini insya Allah viral nanti nih, viral. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ditarik oleh Indosiar kan. Masya Allah. Kami jemput kepada Ustaz Abdul Asmi selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Simpang Kanan. Kami jemput untuk memberikan cenderamata ini. Masya Allah. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Ya Allah, mohon doanya Ustaz. Mohon fotografer. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan cenderamata pada anak kami Nizam Zikrullah. Ya Allah, luar biasa. Allah takbir. Bergema asyakir malam ini ya Rob. Hadiah, Masya Allah hadiah. Serban yang langsung diberikan oleh Seklur, Pak Seklur kepada Ustaz Nizam Zikrullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Takbir. Silakan kembali. Ada nilai yang tak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Tak terbayang mamak dan ayahnya begumpal dalam hati itu pecah seketika. Bentuk kebahagiaan ya Allah. Ini yang bisa kami buat. Lanjut nak. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada Muhammad Hafiz Fatullah sebagai penyanyi vokal solo. Kami jemput Pak Bambang selaku tokoh masyarakat di sini. Bambang. Pak Bambang, tengok-tengok kami di sini, Pak Bambang. Inilah kegiatan kami, Pak, yang ada di Asyakir ini, tengok-tengok kami. Masya Allah, luar biasa. Ada orang Pak dakwah dengan lisannya, dengan kalapnya. Ada orang dakwah dengan lisannya. Dia berdakwah dengan suaranya Bapak Ibu. Ramadan ketika dia tadi kita terangkat itu Bapak, ruh kita terangkat. Luar biasa. Itu enggak dapat Ustaz Dedi langsung connect dia. Syekh, gini kan tangan Syekh katanya. Apa sebab? Kan ada kata Ramadan yang diucapkannya. Ya Allah ya Rahman. Lanjut nak.
Selanjutnya pemberian cenderamata oleh pemain puisi Azril Muhaddam, Azli Prasetya, dan Rido Edi Dharma. Kepada Akina kami persilahkan. Kami jemput tokoh masyarakat kami Pak Aslan untuk memberikan cenderamata ini, Pak. Tahun 2019, Pak, saksi sejarah ini, Pak. Pertapakan ini saya ansur, Pak, kata Wak Alan, udah berapa ada duit katanya. Ya Allah, ya Rahman, beliaulah. Doa dari beliau, berkah dari beliau, ya Allah, ya Rahman. Ya Rahman. Doakan kami, Wak, mudah-mudahan kami terus berjuang untuk umat, Wak. Dan pemberian cenderamata terakhir akan diberikan oleh pemain drama islami. Silahkan. Kepada teman-teman kami persilahkan. Untuk memberikan cenderamata ini, kami mohon kesediaan istriku tercinta Fatimah Sinaga yang selalu setia mendampingi walau kadang-kadang tak dibantu di rumah. Namanya lah Hawa sebagai guru kan, kadang pulang tengah malam, kadang pagi tak sempat bantu di rumah. Tak bisa saya membalasnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Kebetulan Bapak, anak-anak ini dekat pula sama istri saya. Anak-anak ini sangat dekat sama istri saya. Jadi ada cerita-cerita, dia cerita sama istri. Ada salah beberapa orang dari anak kami ini, ada yang kelas 3 Aliyah, ada yang kelas 3 SMA Negeri, ada yang kelas 3 SMP, ada yang kelas 3 MTS. Ada ungkapan terakhir mu'alim, inilah pengabdian kami terakhir mu'alim, habis kami mondoklah mu'alim, Syarlia, dan yang pakai kacamata anak Bang Syaril, buatlah mu'alim katanya. Itu kadang-kadang membuat kita kuat. Ini Bapak Ibu tergolong dari berbagai sekolah Bapak Ibu. Yang sebelah kanan ini adalah Rama, ini SMP Negeri. Yang ini Tia, SMP Negeri. MTS Al-Falah, mohon maaf. MTS Al-Falah, SMA Negeri. Kemudian MA Al-Falah, SMA Negeri. Kemudian MA Al-Falah simpang kanan. Jadi asyakir dari berbagai sekolah. Jadi inilah persembahan dari kami dari Yayasan Asyakir Kecamatan Simpang Kanan. Ini yang bisa kami buat Bapak Ibu. Terima kasih telah menitipkan anak-anak bersama kami di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang selama kami mengajar ada tersilap kata, menyentuh. Kadang-kadang Bapak Ibu relung hati ini tak tahu kita menyambut bulan Ramadan Bapak Ibu. Kalau saya punya salah dari dalam hati saya, istri dan keluarga, sengaja maupun tak sengaja saya mohon dimaaf. Maaf Bu, Pak. Dan terlebih dahulu saya maafkan kesalahan Bapak-bapak semuanya. Anak-anak kami silahkan nak. Kak Ulung Atip mau dapat juga dia. Nanti ya nak. Pak Ustaz hebat. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Saya tak menduga sebegini acaranya ya Allah ya Rahman. Selanjutnya mohon maaf tak melangkahi MC. Ini permintaan saya sendiri pada guru kita Ustaz Dedi Rambe di akhir majelis ini untuk membacakan doa. Mohon kepada guru kita Ustaz Dedi untuk membaca doa di akhir majelis ini. Pada Ustaz Dedi disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah di penghujung acara ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma afir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau segala-galanya dalam hidup kami, ya Allah. Kami sandarkan hidup mati kami hanya kepada-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Banyak dosa kami kepada Engkau, ya Allah. Kadang kami sengaja meninggalkan sholat. Kadang kami sengaja meninggalkan segala perintah-perintah-Mu, ya Rahman. Izinkan kami bertaubat, ya Allah. Bertaubat nasuha kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahim. Berkahi asy-syakir ini, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu di rumah Quran ini, ya Allah. Turunkan kasih sayang-Mu ke bumi kami ini. Lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami, ya Rahman. Saat kami nanti wafat, ya Allah, izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kami, ya Rahman. Ya Allah, lebih kurang 4 hari lagi kami masuk ke bulan yang penuh dengan berkah ini. Ya Rahim, izinkan kami masuk ke bulan Ramadan ini, ya Allah, untuk kami berpuasa, berkasih, bersedekah kepada yang lemah, fakir, miskin, yatim piatu, ya Rahim. Ya Allah, sehatkan Ustaz Tajus Salim, wahai ya Allah. Sehatkan ulama-ulama, ya Allah. Izinkan tangan ini berbuat untuk umat, ya Allah. Rahman, wafatkan kami besok ketika kami mengajar Al-Quran, wahai ya Allah. Rahman, ampunkan dosa kami, ya Allah, kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kadang kami berkata kasar kepada mereka, kadang kami membentak mereka, ya Allah. Rahman, jangan jadikan kami anak durhaka, ya Allah. Rahman, kumpulkan kami besok bersama baginda Rasulullah. Rasulullah, betapa rindunya kami kepada-Mu, ya Rasul. Betapa kami rindunya kepada-Mu, ya Rasulullah. Izinkan kami besok bisa mencium tangan-Mu, memeluk-Mu, ya Rasulullah, bersama kedua orang tua kami.
bersama emak yang melahirkan kami dahulu, bersama ayah yang bekerja, bungkuk badannya, keriput tangannya demi anak-anaknya agar bisa sekolah. Ya Rahim, Asyakir menjadi saksi malam ini, ya Allah. Jadikan anak-anak yang tampil tadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehatkan wali santrinya, ya Rahman. Ya Rahman, wafatkan kami besok sedang kami dekat kepadamu, ya Allah. Ya Ramadan, sesak dada kami menghadapimu, menyambutmu, karena bulan itu bulan penuh berkah dan rahmat, ya Allah. Bersatulah kami simpang kanan semuanya, ya Allah. Umarok dan ulamanya, ya Rahim. Ya Allah, kami ingin memanggil ayah bunda kami detik ini juga, ya Rahmullah. Ayah bunda kami orang yang terbaik untuk kami, ya Allah. Masukkan mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Masukkan ayah bunda kami ke syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mulai esok hari santri kita libur dan akan masuk kembali pada Ramadan keempat, tapi enggak ada ngajinya, enggak ada yang malam. Tahfiz tetap berjalan sebagaimana biasanya, masuk jam 2 pulang asar, kemudian ngaji sore tetap sebagaimana biasanya. Cuma ngaji ba'da maghrib enggak ada lagi. Ya kan? Jadi semuanya ngajinya ba'da asar. Semua ngajinya ba'da asar dan tahfiz tetap seperti biasa dari jam 2 sampai asar. Nah, itu Pak ya pengumumannya pada anak-anak kami ya. Kita masuk kembali pada 4 Ramadan. Insyaallah ya. Silakan MC tutup. Kami selaku MC acara pada malam hari ini ingin menutup acara ini dengan sebuah pantun. Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat mengangkat sembah, kami mohon 10 jari, mohon maaf atas segala salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.